Yuhu my friend, kali ini gue mau bahas bass Squier Precision Bass Standard Series. Standard Series made in Indonesia, buatan lokal, nggak kalah dengan buatan interlokal atau SLJJ pasti. Oke, okay? ini 5 senar ya bassnya, terus warnanya apa ini? Warna bodinya? Antique Burst. Apa? Antique Burst. Antique Burst. Warnanya Antique Burst. Ya kayak merek ke marun-marunan gitulah istilahnya. Cuma emang Antique Burst aja namanya. Susah banget kan? Tahu lah, yang penting bilang aja kalau susah merah marun bang gitu aja udah ya. Biar gampang aja nyebutnya. Terus ini ada 3 knob. Yang pasti yang depan, yang pertama itu depan buat pickup depan, yang tengah buat pickup belakang, yang satu lagi buat tomnya. Terus ini kayu necknya itu kayu apa namanya? Maple. Kayu maple. Terus fretboardnya itu rosewood. Kayunya ya, warnanya udah nggak asing lagi, warna rosewood. Kayak gitulah ya. Bodinya apa tuh bang? Bodinya apa? Gua nanya lu nanya gua bang, okay. Bodinya apa? Agatis bang. Agatis, ya gua gak tahu soalnya gua bukan tukang kayu. Jadi gua gak tahu, sorry ya. Jadi, apa kayunya, kayu agatis namanya. Ya gak usah gitu-gitu banget lah ya. Pokoknya ini sekedar pengetahuan aja buat lo yang mau beli atau ngincer bass kayak gini. Terus apa lagi? Oh iya, gua gunain review ini, bass ini pakai ampli dari Yamaha. Serinya itu THR-10. Lo bisa cek di Google lah modelnya seperti apa. Dan pasti ini enak banget. Ini bisa pakai buat bass, bisa buat gitar elektrik dan akustik. Oke lah, mumpuni banget. Banyak apa channelnya juga gitu. Menurut gua multifungsi lah ini ampli. Dan nggak mahal kok ya. Berapa? Sebutin nggak harganya? Nggak usah ya, googling aja sendiri ya. Ya, pokoknya ini dijamin enak banget. Ada buat lubang AUX-nya juga lah gitu. Terus gue juga gunain kabel jack yang gue pakai itu dari IVU Creator nih. Gue ambil barangnya. Ini, ya kelihatan nggak? Tolong kamera di zoom. Udah kelihatan. Oke, ya kelihatan aja ya. Ini bagus banget, materialnya oke, okay, aman, menurut gua ngurangin noise juga, nggak caur lah, nggak kaleng-kaleng ini jack, dan harganya terjangkau. Lo bisa dapetin di Bang Bang Musik Bekasi, datang aja, atau enggak lo bisa cek Instagramnya, nanti ada di layar ini ada Instagramnya Bang Bong, nanti lo buka, lo order. Langsung dikirim, jangan lupa bayar dulu baru dikirim. Oke, okay? Gue mau review seberapa bunyinya karakter dari bass ini. Gue nyalain apa namanya? Loop ya. Itu pakai loop apa bang? Loop aja, gue nggak mau kasih tahu. Nggak tahu kalau dijual gue kasih tahu, kalau enggak ya gue nggak kasih tahu. Oke, okay? Gue buka pickup depan dulu. Tone-nya gue tutup, bunyinya kayak gimana, dengerin ya. Dengerin baik-baik. Oke, okay. Gue main barang aja ya. Seenggaknya ada sampel suaranya. Oke, okay. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Kalau gue buka tone-nya seperti apa? Nih, gue kasih. Oke, okay. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu.
bisa bedain kan rasanya seperti apa. Yang pasti kalau tone-nya lo tutup itu pasti lebih bindeng, dan pickup depan itu lebih tebel menurut gue, lebih bisa yang memproduksi suara bulat lah gitu. Kalau tone-nya dibuka ya pasti gak bindeng, lebih clear. Sekarang pickup depan gue tutup, tone-nya gue tutup, gue gunain pickup belakang ya. Begini punya. Ya, 1 2 3 4. Gitu, belepotan ya, keras soalnya. Wajar lah, maksudnya bukan settingan gue. Terus gue buka tone-nya, gak apa-apa ya, ini loop-nya jalan terus. Coba ya, gue mainin yang sama. Yo, 1, 2, 3, 4. Bisa bedain nggak? Bisa? Ya? Oke, sekarang gue buka dua-duanya, pickup depan dan pickup belakang. Tone-nya gue tutup. Kayak gini bunyinya. Coba mainin yang sama aja ya, biar kelihatan ininya, bedanya. 1, 2, 3, 4. Gue tutup. Sekarang gue coba kasih lagi yang tone-nya dibuka. Jadi semuanya dibuka, buka-bukaan pokoknya. Nggak ada rahasia-rahasia. Ya. Gue mainin yang sama pattern-nya supaya bisa bedain. Kalian bisa bedain maksudnya. Oke, gue coba ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ini asik banget buat main di kafe-kafe, di wedding-wedding. Cocok nih buat yang 5 senar, biasanya dibutuhin buat low-nya kan. Snap bisa gak bang? Buat snap bisa gak? Bisa. Snap sendiri aja ya. Cobain dong bang, cobain dong bang. Oke, gue cobain ya. 3, 4. Gitu aja, atau coba lagi. Kayak gitu ya, pokoknya datang ke sini bawa duit atau bisa kirim-kirim. Aman pasti sampai sana, nggak ada yang hancur-hancur lah, pokoknya aman sampai dengan selamat. Transfer dan pasti dikirim. Jangan sampai ini kedahuluan orang lain. Karena sayang, terlalu nyesel seumur hidup. Harusnya lo yang punya gitu. Oke, okay? Sekian review dari gua. Kalau ada kurang-kurang ya sorry aja ya. Oke, okay? Thank you ya. Jangan lupa beli di Bang Bong Musik Bekasi. Cek Instagramnya. Jangan lupa. Oke, okay? Dadah.